Jim Yang Kin mundur, Sri Mulyani kandidat Presiden Bank Dunia. Presiden Bank Dunia Jim Yang Kin mengajukan mundur dari posisinya per 1 Februari 2019. Sejumlah nama muncul, salah satunya Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani. Nama Sri Mulyani disebut layak menjadi presiden baru Bank Dunia oleh Official Monetary and Financial Institution Forum, OMFIF, yang berbasis di London. Lembaga tersebut menilai kepergian Kim menjadi kesempatan untuk mengubah situasi ekonomi saat ini, terutama untuk negara berkembang. Pengalaman Sri Mulyani yang pernah menduduki Direktur Pelaksana Bank Dunia Juni 2010-Juni 2016, membuat dirinya menjadi kandidat terkuat.